Kejadian tersebut, negara dirugikan lebih kurang 8,8 miliar. Ya, setelah kita ungkap, ternyata ada 5 tersangka yang bisa kita tangkap. Yang pertama kita tangkap di Jakarta, yang keempat kita tangkap di Tebo. Seluruhnya adalah mantan pegawai dari kantor cabang pembantu mandiri di wilayah, salah satu wilayah Tebo. Modus yang mereka gunakan ada 3. Yang pertama menggunakan kredit fiktif, yang kedua menggunakan berkas kredit yang sudah ditolak kemudian digunakan lagi untuk pengajuan kredit, kemudian yang ketiga markup kredit. Jadi sesuai dengan undang-undang perbankan 19 tahun lebih kurang 5 sampai 15 tahun ancaman hukumannya. Cepat satu.